ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah sekalian dan segenap saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah wa hafidhukum wa ra'akum wa barakalana wa lakum wa stajaba li da'awatina wa da'awatikum wa rafa'a darajatina wa darajatikum fi 'ala ad-darajat wa hadana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Para jemaah sekalian, alhamdulillah di sore hari ini dalam rutinitas setiap hari Senin sore di Majelis Ta'lim Asy-Syifa wal Mahmudiyah wilayah Ranca Ekek Bandung, kita alhamdulillah dikasih umur, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dikasih kelancaran, dikasih warna-warni nikmat, warna-warni anugerah, termasuk keamanan, kedamaian. Wabil khusus iman dan Islam, segala nikmat ini harus kita jaga, harus kita syukuri. Kita dalam hidup di muka bumi ini, di negara Indonesia, terkhusus di Jawa Barat, kita harus sangat-sangat bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan karunia-Nya yang terus dicurahkan oleh Allah kepada kita dalam berbagai hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Yang terpenting, kita menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an firman Allah yang hak, yang beriman kepada seluruh nabi dan seluruh utusan Allah. Dari mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai ke bawahnya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sampai nabi yang terakhir Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga beriman kepada semua kitab-kitab samawi yang 104 kitab, yang mana yang empat adalah induknya, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabi terakhir, rasul terakhir, penutup seluruh nabi dan rasul, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kitab Al-Injil yang Allah turunkan kepada ruhullah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lalu juga kitab At-Taurat yang Allah turunkan kepada
Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan kitab Az-Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Dan kita mengagungkan seluruh Nabi dan seluruh Rasul, mengagungkan semua kitab-kitab Allah, dan juga kita beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari akhirat, dan tanda-tandanya yang Allah wujudkan di muka bumi ini, sampai tanda-tanda kiamat yang kubro, yang besar, yang akan Allah tunjukkan tanda-tanda tersebut. Adapun tanda-tanda yang kecil-kecil sudah lewat, tinggal tanda yang besar itu ya, belum Allah buktikan. Entah kapan, namun yang jelas sebentar lagi, tapi tidak tahu. Yang disebut dengan sebentar menurut Allah dan tidak bisa didefinisikan oleh kita, karena menurut kita pun juga kalimat sebentar itu nisbiyah, nisbat, kan? Bangsa nisbat. Tidak sama menurut kita juga yang disebut sebentar. Nah, Allah sudah menyebutkan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus dulu 1400 sekian puluh tahun yang lalu, Allah sudah menyebutkan dalam Quran, iqtarabatis sa'ah, sudah dekat kiamat ini. Allah menyebutkan dulu 1400 sekian tahun, iqtarabatis sa'ah, lihat dalam Quran, sudah dekat kiamat. Tapi tidak dikasih tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikasih tahu. Ya. Dan seluruh nabi dan rasul tidak dikasih tahu oleh Allah yang disebut dekat itu hari tanggal berapa, kan? Bulan apa? Tahun berapa? Tidak tahu. Adapun dalam sebagian hadis dikatakan bahwa terjadinya kiamah itu hari Jumat. Tapi entah Jumat yang mana, entah tahun berapa. Memang Allah sengaja menggaibkan kepastian waktu, bulannya, tahunnya, digaibkan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah, agar manusia ini selalu semangat di dalam beribadah dan selalu menjaga diri dari melakukan maksiat, melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, yang mana nanti pada hari kiamat maksiat itu akan dibalas oleh Allah dengan siksa. Sengaja oleh Allah dirahasiakan agar kita semuanya seperti itu. Karena kalau Allah kasih tahu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, boleh jadi masih jauh kok. Ya. Nanti kan kalau udah dekat saya mau taubat, gitu kan? Nah. Tapi kalau dikasih tahunya oleh Allah, sudah dekat. Iqtarabat, sudah dekat. Sehingga sudah dekat itu harus diyakini oleh setiap mukmin. Kiamat itu sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali, yakini.
yakini. Nah, ini harus jadi penyemangat kita untuk terus beribadah, jangan sampai keburu kiamat. Dan jangan sampai kita berani melakukan maksiat. Ya. Ini bahayanya besar. Kalau kita melakukan maksiat lalu kiamat, waduh. Kita akan menjadi manusia yang paling celaka. Maka Allah merahasiakannya. Begitu pula kematian itu disebut dekat. Kematian itu disebut dekat sekali. Dan dirahasiakan oleh Allah. Di detik yang mana, menit yang mana, jam yang mana, hari apa, di mana, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, sedang dalam keadaan bagaimana, dirahasiakan oleh Allah. Begitu salah satu hikmah Allah itu sayang kepada kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang berani kepada Allah Jalla Jalaluhu wa'ala. Menjadi manusia yang lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Maka Allah rahasiakan agar kita hati-hati terus. Kematian itu bisa datang kapan saja. Dan contoh sudah banyak yang mati sedang begini, sedang begitu, sedang dalam taat, sedang dalam maksiat, sedang dalam iman, sedang dalam kufur. Kita sudah menyaksikan banyak sekali. Apa yang terjadi kepada yang lain mungkin terjadi kepada kita. Maka kita harus selalu hati-hati di setiap nafas kita. Usahakan isi nafas kita dengan zikrullah. Keluar ke dalam. Fikiran kita isi dengan tafakkur. Dengan tadabbur. Hati kita isi juga dengan mengingat Allah. Isi dengan ilmu. Menghafal ilmu Allah, menghafal Quran dan Sunnah. Menghafal fatwa-fatwa ulama. Memahaminya. Lalu isi dengan seluruh sifat-sifat yang mulia, dengan niat-niat yang baik. Akhlak-akhlak yang terpuji. Isi dengan doa-doa kebaikan. Untuk kita dan untuk semuanya. Umat Islam, bahkan untuk semua manusia. Kita doakan yang non-muslim sekalipun. Agar mendapatkan cahaya iman. Agar mendapatkan cahaya hidayah sebelum matinya. Kita doakan terus. Segala yang disebut kebaikan dan ketakwaan harus menjadi pusat perhatian kita dalam doa, dalam niat, dalam ucapan, dalam tindak tanduk kita. Perhatian kita adalah kebaikan dan ketakwaan. Bagaimana niat ini selalu baik? Fikiran selalu baik, selalu ada dalam takwa, ucapan selalu baik, selalu ada dalam takwa, perbuatan selalu baik, selalu ada dalam takwa. Ingat bahwa mati bisa terjadi kapan saja. Mati itu lebih dekat ya kepada kita ketimbang tali sandal kita. Dan dirahasiakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bibir
basahi terus dengan warna-warni kalimat thayyibah. Sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring, dalam segala gerak-gerik kehidupan kita penuhi dengan kalimat thayyibah. Mewiridkan Quran, walaupun hanya wirid kulhu dibolak-balik, wirid Fatihah dibolak-balik, wirid ini Quran, ini Quran. Yang disebut dengan membaca Quran yang dapat pahala itu bukan membaca dengan melihat tulisan. Dalam dalil Quran, dalil hadis, kan? Bahwa perintah Allah, kita disunnahkan oleh Allah membaca Quran. Membaca Quran itu tidak mesti harus melihat tulisan Quran. Hatta kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat membaca Quran, hasil pahala membaca Quran, kan? Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan niat baca Quran dapat pahala baca Quran yang dijanjikan oleh Allah. Cuma kalau niat baca Quran, kan, harus benar tajwidnya. Karena kalau niat baca Quran lalu tajwidnya tidak benar, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari sisi bacaan tersebut. Dan kecuali kita dalam tahap belajar, ada gurunya, kita sedang belajar tajwid, ya, lalu ada bacaan Quran yang kita ucapkan yang tidak sesuai dengan tajwidnya, tapi kita dalam suasana belajar itu masih tetap dapat pahala. Tapi dapat pahalanya, pahala dari sisi belajar, bukan pahala setiap huruf. Satu harf, satu huruf dikasih 10 kebaikan, gitu kan? Bukan dari situ, tapi pahalanya pahala global, ya, dari sisi belajar. Adapun orang yang sudah bisa ketika membaca Al-Quran dengan benar, maka itu dihitung setiap huruf. Kita baca alif lam mim, ada berapa huruf tuh, kan? Nanti dikasih pahala dari setiap huruf. Maka rajinlah kita baca Quran. Ingat, bahasa membaca Quran, sekali lagi, perintah Allah membaca Quran, perintah Rasulullah SAW membaca Quran, bukan berarti harus dengan melihat tulisan semata. Adapun dengan ditambah melihat tulisan, memegang Al-Quran dengan mengagungkan Al-Quran, itu tambah lagi bonusnya. Pahala melihat itu mah bukan pahala membaca. Pahala memegang Al-Quran dengan mengagungkan Quran, gitu kan? Ya, dan membaca Al-Quran tidak disyaratkan harus mempunyai wudu. Kita tidak punya wudu, kan? Baca Al-Quran, wirid Fatihah, wirid kulhu, dapat pahala, dapat pahala. Namun kalau kita wudu dulu dalam keadaan bersih dari hadas kecil, dengan cara berwudu, maka bertambahlah bonus pahala, jadi naik pahalanya, kan? Nah, seperti itu. Apalagi kalau mau baca Quran pakai siwak dulu, pakai wangi-wangian. Tambah lagi. Kan? Berjamaah baca Quran, dari sisi berjamaahnya tambah lagi. Ya tadarusuna kitab Allah, ya tluna kitab Allah.
berjamaah membaca Quran itu ada hadisnya bahwa salah satu kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW sering membaca Quran bersama-sama, kan? Mempelajari Al-Quran, membaca Quran, istilah kita tadarus bersama, ya, tadarus itu. Nah, terus penuhi, penuhi dengan warna-warni ibadah, ya, dan usahakan dalam hidup ini bersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang tercela. Satu demi satu, bersihkan mulut kita dari dosa-dosa mulut, bersihkan mata kita dari dosa-dosa mata, bersihkan telinga kita dari dosa-dosanya, bersihkan tangan kita, kaki kita, farji kita, perut kita jangan sampai diisi dengan makanan minuman yang syubhat yang haram, kan? Jangan ingin tahu kesalahan orang. Jangan ingin mengucapkan kekurangan orang, apalagi langsung mengucapkannya. Inginnya saja jangan. Ingin tahu, ingin ngomong, inginnya saja jangan. Karena inginnya saja sudah merupakan sifat tercela. Ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah, bersyukur kepada Allah. Tapi hati-hati, jangan sampai memandang yang lain di bawah kita, lebih hina dari kita. Jangan sampai memandang diri kita lebih mulia dari yang lain. Dan hati kita harus selalu baik sangka kepada yang lain. Ya, baik sangka kepada yang lain. Yang lain lebih baik dari saya. Yang lain lebih mulia dari saya. Yang lain lebih tahu dari saya, kan? Nah, itu adalah konsep selamat. Konsep selamat itu seperti itu dalam hidup itu. Tunggulah kematian. Jika kita mati dalam keadaan seperti itu, berbahagialah, kita akan ada dalam husnul khotimah, akan ada dalam kematian yang mulia di sisi Allah. Semoga kalimat ini manfaat, ya. Dan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua dan menyempurnakan hidayah dan taufik kepada kita dan seluruh saudara-saudara kita muslimin muslimat. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirri asril Fatihah.